yang bertanding besok di tanggal 16 November 2022. Di partai pertama, 5 servis dari Ambalawi akan berhadapan dengan tim. Sekali lagi, bagi rekan-rekan yang tidak sempat datang dan tidak sempat hadir, bisa menonton siaran langsung di satu channel, yaitu channel Mawar Putih Channel dan Thomas Relat Channel. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi rekan-rekan atau para pemain yang akan bertanding agar jika memiliki kuku yang panjang agar segera memotong, dan jika memiliki aksesoris agar segera melepas dan bisa menitipkan kepada teman ataupun ke panitia. Kami himbau kepada kedua tim antara Mata Border Melayu yang kali ini berhadapan dengan kelurahan tetangga Umah Haji di Jambi untuk bermain secara sehat, main secara sportif, kompetitif, main yang bagus. Yang selanjutnya, saya mohon kepada kedua ofisial maupun para pendukung kedua tim yang ada di luar lapangan untuk tidak melakukan propaganda. Kalau sudah begitu, perlihatkanlah permainan cantik Anda dalam proses itu bundar. Pertandingan kedua ini saling berhadapan antara Mata dari Jambu sama-sama dan kecamatan Sekota. Pulau babak pertama sebentar lagi akan dibuat para penonton antara Mata Bor dan Melayu berhadapan dengan Umah Haji dari Jambu. Ibu-ibu ada nonton sudah dari Umah Haji di sana, gambaran salah satu teman dari Mata Bor. Nonton jatuh 3 tembangan terkuasi tadi. Diambil alih nonton 7 sang kapten dari Umah Haji. Bola juru parah. Diambil alih salah satu nonton 25 di sana. Kali yang Umah Haji membangun serangan di sektor tengah. Dan terjadi bukan pelanggaran tadi. Kali ada nonton 10 pasir nonton 10 dari Mata Bor. Mencoba bangun serangan bukan lagi pelanggaran tadi. Kali sang kapten dari Umah Haji dari Jambu nonton 7. Masih nak pun tutup Melayu untuk segera masuk. Satu dosa nonton untuk tutup dari Mata Bor tadi. Ada nonton 19 di sana dari Umah Haji Jambu. Muntah lebar di tubuh ada nonton 4 di itu. Dengan jangka tadi nonton 7-7. Kali ini Mata Bor. Satu dosa itu dibentuk. Baik, kita kembali ke lapangan para penonton. Di sana ada nonton 9 dari Umah Haji. Kali nonton blok 3. Jadi perebutan bola di sektor tengah diambil dari Mata Bor Melayu. Mana bisa jadi spasi pada teman-teman dari Umah Haji dan Jambu. Yang paling dalam untuk dilakukan nonton yang kurang sempurna tadi yang kapten dari Mata Bor tadi. Yang ambil alih gol gawang tadi butuh penonton yang pada berputar. Jadi perebutan bola di sektor kanan yang terjadi sang kapten dari Umah Haji Ahyar. Sementara dua orang pemain dari Mata Bor melakukan pagar betis bentuk salah satu pemain dari Mata Bor tadi. Ini untuk Umah Haji Jambi ketujuh. Lagi-lagi serangan dari lagi Mata Bor. Di 7 atau 60 di sana ada izin. Kali ini Umah Haji Jambu coba baru serangan. 68 di 7. Ada 63 di sana. Ada pengungsian. Di tengah ada dia. Namun di halau ada Ilyas. Di tengah ada juga ada 64 di sana. 63. Ambil alih 67. Mufarid. Masuk Farid. Dan ambil alih salah satu masuk Farid untuk perebutan bola.
Maupun 13 kali ini dari Mahaju. Maupun 25 di sana. Ada setelah Ilyas. Kembali ke diperbutan bola. Lalu dilakukan di tepi. Ada waktu 10 di sana. Kembali lemparan ke dalam kali. Tengah tebo maupun 7. Jadi kesalahan tadi. Kali ini lemparan ke dalam, diambil alih, mata bola Melayu. Diambil alih nomor 33 pun diklaim di sana. Sang kapten dari mata bola sudah dilakukan. Bisa diantisipasi pencetak. Ya, selamat datang kepada Bung Anton Ujala. Untuk segera berada di tanggung tunggu. Ada Bung Thomas menunggu. Ada Bung Thomas Lena menunggu. Selaku Kepala Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Selaku Dinas Pertanian. Ya, calon lurah di tengah. Baik, kita kembali ke lapangan kali ini. Ada nomor 23 di sana tadi. Mata bola lalu 99 di sana. Yang Fadil pemain belakang dari mata bola tadi. Kali ini ada nomor 10. Bapak dicoba nomor 23 di sana. Ada Man Masih Diken, sang kapten. Kembali Man di sana. Masih Man Jaya. Bisa diansiasi oleh teman-teman dari Lusamu. Bola Melayu diambil alih sang kapten. Ada Diken di sana. Sudah dilakukan Diken. Langsung ke arah gawang Diken. Ayah tadi bisa diansiasi oleh penjaga gawang cukup janggul ini. Kali nomor 7. Umpan 7 ada nomor 4 di sana. Ada Bukis. 25 ada Ilyas. Kembali sang kapten nomor 7 di sana. Diambil alih mata bola. Nomor 10. Masih nomor 10. Gabung. Padi bisa masuk lagi ke terus bila. Mata bor. Jadi perebutan bola di sepak tengah diambil alih anak dari lebih jambu. Sekian di situ cukup bagus. Diberagakan mata bor tadi. Jadi perebutan bola di sepak kanan sana diambil alih oleh lebih jambu. Mahaju. Ada nomor 7 di sana ada Bung Ayar sang kapten dari lebih jambu. Masih Ayar menangkan bola. Halo. Di sana. Kali ini Ayar sang kapten dari Mahaju. Umpan itu juga ada nomor 23 di sana. Satu besi Mahaju Rujamu. Ada Ayar menumpun di sang kapten. Masih Ayar. Kontrol bola tadi. Kali ini masa baru sambil. Kali ini Diken sang kapten dari mata bola diambil alih nomor 25. Ada Ilyas di sana. Kembali Ilyas. Kali ini mau nomor 10 cukup bagus ini di situ. Nomor 10 ini. Kali ini pemata bola Melayu dan Miyali mempunyai 77 mengibar sudah dilakukan di dunia. Ada Diken sama sang kapten dari mata bola. Masih Diken sang kapten. Langsung arah gawang Diken. Ayah tadi dan penjaga gawang untuk menghasilkan gol. Sudah dilakukan ayah. Bisa diantisipasi oleh penjaga gawang tadi dari Mahaju Rujambu. Kali ini pemain senior di mata bola Melayu sudah dilakukan mata bola melebar ada itu. Bahaya dia ambil 99 dari mata bola tadi perebutan bola. Kali ini ada ayah dari Mahaju. Official. 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 Official.
blok yang dengan sengaja atau para pemain yang membuat onar atau kekacauan dan perkelahian di lapangan. Tapi kedua ini Umar Haji dari Jambu berhadapan dengan Matapo Melayu 9-9 sama satu kampung. Wasu telah menggunakan kartu merah terhadap kedua pemain tadi. 57 dari Umar Haji berlayar sama Matapo. Yang menghasilkan tendangan penjuru ada Galing ini ke Matapo dari Melayu. Menghasilkan gol sudah dilakukan. Ofisialnya ya, harus menarik keluar para pemainnya. Menghasilkan tendangan gol lagi Galing ini ke Mahaju dari Jambu. Baru terjadi kaki merahnya pare. Ya. Ya. Kita kembali ke lapangan Galing nomor 3 dari Mahaju dari Jambu. Betul ada nomor 9 di sana. Satu pesen salah satu pemain dari Mahaju Jambu ada nomor 23 di sana. Lomba lapangan ditutup. Ada 64 di sana. Bahaya, nomor 25. Alah ya. Lemah dari kalau tidak ofisial, kalau tidak pasti ofisial harus menarik keluar. Baik, kita kembali ke Abang Gali ini. Dari Jambu, keluar masih berimbang, 0-0. Ambil alih nomor 19 di sana, ada gobat. Sudah dilakukan gobat. Satu desu tadi. Kali ini ada nomor 5 di sana. Lebar lapangan itu ada Fikir, tangkapan dari mata gol Melayu. Itu juga ada nomor 23 di sana. Merah sih, 23. Untuk Merah. 23. Mana ya, Pak Jumi? Yang diambil alih nomor 19 ada Burkoban, tangkapan dari sementara dua orang pemain dari Matapo melakukan pagar betis. Apakah ini satu kesempatan untuk menghasilkan gol? Lewat tendangan bebas kali ini untuk maju. Sudah dilakukan, bahaya. Jadi oleh Brigjen tadi, sang kapten dari Matapo Melayu tadi. Melayu. Ambil alih waktu, berapa-berapa di sana. Masih nonton 23. Nonton 25 di 7. Bahaya yang terjadi. Ya, ofisien, Bu Usman. Dikiri kurangi salaman. Setelah jatuh saling pelukan. Saling berpelukan. Berpelukan. Ya, tenang bebas saja kali ini untuk Mahathir Jambu. Apakah ini satu kesempatan untuk menghasilkan gol? Yang diambil nonton 23. Ada Bung Tira, sudah tidak kuat bilang. Mari ke abang kali ini, ada Jiken di sana, sangkapkan dari Matabor. Kali Nana dari Melayu, coba baru serangan di sektor tengah. Ada nomor 7, umpan 7, ada nomor 10 di sana. Yang bilang, ya Jiken di sana, sangkapkan dari Matabor. Nah, bisa diantisipasi oleh pemain belakang dari Mahathir Jambu tadi. Kembali Jiken, sang kapten dari Matapo Jambu. Kita juga ada nomor 10 di sana. Masih nomor 10, Bung Fatin. Kali ini Mahathir Jambu, nomor 4. Umpan juga ada nomor 25 di sana, ada Bung Elias. Kembali nomor 4. Ada Bung Bagus, masih Bagus, umpan 7. Ada nomor 3, belah di sana, ada Bung Iwan. Kali ini ada yang cuma 10. Bung Fadi, masih Fadi, umpan 7. Kali ini diambil alih Umar Haji Jambu, nomor 25 kali ini, Bung Ilyas. Kembali Ilyas. Tendang langsung dia tadi. Cuma tabur Melayu. Ada lubangnya. Iyo, ada lubangnya. Kalah ya, tahu lah ya. Kali ini ada 64. Bung Bagus, 7, nomor 25. Ada Ilyas, kembali Bung Bagus. Kali ini Jiken, sang kapten dari
mata buah Melayu atau nak turun tujuh di sana. Kali anak-anak dari Jambu coba bangun sana di masa terkena. Hei, kamu tadi. Kembali kali ini nanti 23. Kali ini nanti 4. Ada Bakti di sana. Ada Bikin lewat sang kapten. Masih Bikin. Memainkan bola dari kawan tempat dia ada nanti 10. Masih nanti 10. Masih undang 0-0. Oh, anak jumur iya lah, oh anak jumur. Akan turun musikan gol untuk mata bola Melayu kali ini. Waras, mengambil alih, mengeksekusi tendangan bebas. Ada Wali. Sudah dilakukan Wali sudah gawang. Dibiarkan aja, buat bar tadi. Oh iya, babak pertama. Ini ada yang turun tiga bola di sana. Ada Bung Ivan. Masa-masa nah, kita yang menutup panjang atau tanda babak pertama di partai kedua ini sudah berakhir dengan skor mata bola dari Melayu berhadapan dengan rumah Haji babak kedua nanti. Apakah lawannya masing-masing? Di hari Rabu, tanggal 16 November 2022. Di partai pertama. Di partai pertama saling berhadapan antara Bima Servis Jaya Melami Kabupaten Bima Tab Bima. Dan di partai kedua, saling berhadapan antara Nata Bol dari Melayu berhadapan dengan rumah Haji dan memimpin di partai kedua ini Bung Yani Rekasi. Dibantu ada Bung Iki ada Abi Nyamu di sana. Seru arau. Ya sebab berdua sudah dimulai ke belakang bersalah. Ada nonton tujuh di sana. Masih nonton tujuh. Nonton jatuh tiga. Mulia tadi. Baru sangkat pun. Kali ini mata bol Melayu. Ada nonton tiga belah di sana. Masih mencari kawan. Lebar lapangan di tujuh. Dalam cadar untuk lepas secara baju tadi. Menghasilkan Haji dari Jambu. Dari Alisang Kapten dari Kuma Haji. Batu 9 dan suruh tidak pulang sopan lawan bahaya. Dan kedua manis tadi 25. Kau jatuh muka gawang. Malu nau ya. Kenapa bawa Melayu? Baik kita kembali ke lapangan. Apa yang kedua ini dibuatkan? Pak kedua, Pak kedua ini. Oke, apa bahasa yang komentar? Hari ini, mantap. Iya, nih. Kerai ini, kerai kena cuman. Rumah juga ada waktu itu, tapi saya. Ini master Kanita, ya. Ini mata bawah tadi, tidak bisa menembakkan pulang, Mas. Dan Marco tadi. Tisu tim kita, Pak. Hah? Mas. Oh, itu pemain depan dari mata bawah tadi, menghasil yang tengah bebas saja kali ini. Itu mata bawah Melayu. Ya, ambil alih Jiken, sang kapten dari Matabor. Inilah Jiken, pemain senior di Matabor, langsung ke arah bola. Jadi bahaya tadi sudah ikut. Gempa di sana. Ini orang variasi. Ya, masuk. Pergantian pemain dari rumah hati. Ya, masuk. Mutung 8. Bebas kali ini. Tenangan sendiri. Bahaya, mau. Emak goma, jadi goma itu. Bahaya, bukannya kita sudah pening-pening belakang dari mata bola Melayu tadi. Kali ini saya juga masih hujung. Bukan kecengah, ada 13. Masih 13. Mereka tidak ketemu itu. Coba bangun sama, lewat setel jalan kali ini. Ada 25, Bung Ilyas. Lumpah, saya ada pada buka. Dan kita kembali ke lapangan kali ini ada nomor 23. Nomor 25 ini masih ideal. Yang mana 1-2 dan mengancam bahaya. Yang mana pun sebenarnya. Kali ini pemata bor dan melalui sang kapten. Rumah Haji Lujam.
Angila dar ho bola de amali amali bola amali mantan angin berpihak ke tim Mahathir Zam Zalim mantannya angin kocuga Aluka 24 Bung Balkis pemain senior di Mahathir itu dilakukan masih di atas untuk kawan tadi sudah dilakukan bola jujur dari mencari jatuh dengan sekalinya masih satu buku kita di sana kembali orang pemain dari Matabo melakukan pagar wedis pertama ini jatuhnya untuk 25 halo Matabo ditubuh ada matuman setuluh di sana Matabo langsung ketanya ada Jiken sang kapten dari Matabor Melayu masih jujur mas berasa saya lupa sama ini di sini sudah main PTT di pos masih ketanya ada dia satu besi ada satu pemain dari Mahathir Zam waktu 20 dari Matabor Melayu mencoba bangun serangan baik gue kena nakir mil OB sih lebih gatuh atau lebih cari cinta ada nomor 10 di sana. Cinta satu malam. Janda kembali Boten, Matabo. Main-main. Keluar Boten. Nah. Ayo. Nomor 10 dari Matabo Melayu masuk Matabo. Dan Boten nomor 33. Pemain Medan lalu. Lagi perebutan bola di sana. Boten. Pemain Medan. Sudah dilakukan. Dapat di antisipasi aku harga di masih hilang kocok kocok tanya lagi kocok 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 lapan yang panah dari mana kembali ke enam bopos langsung ke negara namun bisa ditiru bung akwal tadi kembali hitung sampai pendari Matabo kembali mata pun coba bangkan diambil alih salah satu teman dari Mahathir Zam kali ini mumpung yang empat Bung Basti di sana coba dikecam dan kebelakang di sana baik maju mumpung ke kelima langsung ditutup secara praktis, 24 kembali nukung ke apa di sana dari Mahathir Zam melebar apa yang ada praktis masih praktis 24 langsung melebar apa ditutup ada kali ini untuk Matabo Melayu masih nukung juga dan memainkan bola dari Matabo Melayu masih nukung 13 mencari kawan nomor 13 lalu berlaku tadi kembali dengan gawang ada kali ini Mahathir Zam Bung Agua di sana penjaga gawang dari Mahathir Zam ada nomor 23 di sana ada pun hilang peluang emasi yang didapatkan oleh pemain-pemain dari Matabor Melayu tadi namun dapat dimantahkan oleh penjaga gawang saudara Iqbal iya terjadi pelanggaran di sektor kanan bola diambil oleh pemain-pemain dari Matabor Melayu iya masih pemain Matabor Melayu mengusir bola mulai kaki nomor 7 namun dapat dicuri oleh pemain-pemain dari Mahathir iya masih pemain dari Mahathir nomor 8 ke depan dia nomor 23 dan 7 namun penalti
Namun kedua kesebelasan pada sore hari ini tetap menjunjung permainan yang sportif, tetap mempertahankan pertandingan yang begitu memukau untuk para penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Ya, tendangan gawang dari Uma Haju Lewi Jambu. Sang penjaga gawang di sana. Para pemain dari Lewi Jambu mencoba membangun serangan. Ada nomor 29 di sana. Cari gawang, namun bola berhasil jatuh ke tangan. Nomor 10 di sana dari Matabu FC. Mencoba melewati pemain bertahan dari Lewi Jambu. Hampir saja bola yang dilesatkan dari dinginnya hujan pada sore hari ini tak pernah sedingin sikap dia. Jadi teruslah bermain dan menjunjung tinggi sportivitas. Yang nomor 13 di sana mencoba membangun serangan, namun bola berhasil saja jatuh. Berbahaya terjadi. Miscommunication oleh sang penjaga gawang tadi yang mencoba mencari peluang. Serangan balik coba dilakukan oleh para pemain dari Uma Haju. Faktor licat oleh tim bodak. Tidak ada yang peren. Masih mencari kawan di sana sang pemain bertahan dari Uma Haju. Terlepas lagi bola. Serangan coba dilakukan oleh para pemain dari Matabor. Berbahas sesuatu yang tumbuh kembali. Rasanya tak lagi sama. Ya, tendangan penjuru untuk para pemain dari Matabor. Sudah dilakukan di sana, namun berhasil dihalau saja oleh pemain nomor 23 nih, pemain yang cukup muda nih, namun menjadi andalan oleh para ofisial dari Uma Haju. Dia lemparan ke dalam untuk para pemain dari Uma Haju. Sudah dilakukan di sana, mengarahkan nomor 19 sang kapten Rohican, sang kapten mencari kawan di sana nomor 23. Coba melihat tiga pemain, berbahaya katanya. Namun pergerakan demi pergerakan yang coba dilesatkan berhasil. Sutera sudah lakukan. Stadion Denolika, Denolika pada sore hari ini berduel di sana, duel dengan sang striker yang cukup repot dan pertas yang datang menghampiri. Elzikin di sana, selaku sang kapten dari Matabor FC. Serangan juga dilakukan oleh para pemain dari Mahaju. Norum Melayu di sana, mencari kawan. Open crossing juga dilakukan, namun kurang cepat, jangan kurang tadi. Benar, cuaca pada sore hari ini membuat kita semua kedinginan. Sepertinya para penonton dan komentator ini butuh pelukan, pelukan manja dari sang kekasih yang sudah lama kita rindukan. Tadi oleh tendangan keras yang dilesatkan oleh ini membasahi para penonton dan juga pemain, komentator juga hampir kedinginan ini. Bisa-bisa hipotermia. Mati. Mati jerah, terus. Betah berlanjut pertandingan pada sore hari ini. Bona dikibara komentator ya, terus. Becek dan galau pada sore hari ini akibat hujan. Sepertinya ini adalah kesempatan bagi jomblo untuk bersenang-senang karena tidak bisa melihat dauni angin, wah. Serangan juga dilakukan lagi oleh para pemain dari Matabor FC. Ada Dikan di sana, Messi, Disley. Yang tidak pernah datang. Iya, open crossing yang dilakukan. Berbahaya datang ya. Nomor 2 yang tertepis oleh sang penjaga gawang. Hampir saja tadi akhirnya kuhapus dari pipimu. Sebuah pemain dari Matabor FC. Matabor ini bisa menusuk, bisa melubangi kayu, bisa melubangi batu, namun hanya matamu yang mampu melubangi hatiku yang begitu keras. Nomor 4 di sana, para pemain dari Rumah Acu mencoba serangan, namun bola jatuh lagi ke kaki para pemain dari Matabor FC. Serangan demi serangan coba dibangun oleh para pemain dari Matabor
namun belum bisa berhasil menembus pertahanan yang begitu kokoh yang dimiliki oleh Umaju. Oleh sang wasit nomor 23 dikenakan kartu kuning. Oh, lain nomor 23 11 Hussein. Ya, tendangan bebas untuk pemain dari Matabor FC. 19. Hujan yang mengguyur pada sore hari ini tidak bisa mematahkan semangat para pemain dari kedua kesebelasan. Sore hari ini hampir saja bola memasuki gawang, namun ternyata para striker yang memasuki gawang di sana. Terlicin-licin mereka ini, namun tetap semangat menjalani pertandingan pada sore hari ini. Faktor cuaca menggenangi. Shooting sudah dilakukan. Tendangan air ditepis saja oleh sang penjaga gawang. Berbahaya tentunya. Terjadi pertualan di sana. Disapu bersih saja. Benar-benar tangguh. Gawangnya aja dia jaga apalagi. Sudah lakukan sana. Berbahaya tentunya. Shooting. Walaupun faktor becek, para pemain dari Matabor bisa mencetak gol. Keunggulan untuk para pemain dari Matabor yang dipangku cadangan. Aing selebrasi masuk 19. Omisi nomor 7 belum. Nama keluna yang mencetak gol dari nomor punggung 7 dari Matabor FC, pemain yang cukup berbahaya, namun dia begitu baik memperlakukan sang mantan. Ya, sudah dilakukan, namun peluit panjang dari sang wasit telah berubahkan pertanda partai kedua pada sore hari telah usai dengan keunggulan 1-0 untuk Matabor atas Umah Haji Lewi Jambu. Sepertinya selebrasi dari para pemain dari Matabor ini selebrasi perusutan. Ya, selamat untuk para pemain dari Matabor berhasil memasuki babak selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk para pemain dari Umah Haji yang tetap menjunjung tinggi sportivitas. Juara bukanlah utama, seperti kata bintang aras, tapi yang utama itu sholat.